Si paling perdana. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai bikin heboh karena menginginkan anggaran 20 triliun rupiah untuk kementeriannya. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 23 Oktober, ia enggan berkomentar banyak terkait hal tersebut. Ia hanya menyebutkan, "Baca tweet saya." Keinginan Pigai menghebohkan publik termasuk netizen di media sosial X karena nominal anggaran tersebut tidak masuk akal. Salah satu kritik dilayangkan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal. Merespons kicauan Dito, Natalius pun memberikan tanggapan. Ia pun menyebut Dino perlu belajar soal HAM dan memahami konteks pernyataannya, saya sih maunya 20 triliun kalau negara sanggup.